Bisa, sungguh bisa. Dikit lagi. Akhirnya clear kawan ya. Ya, selesai sudah perjuangan. Berarti sisa yang 6 ya. Oh, 6 harus unlock Union level 35 sih. Oke, sudah bisa belanja lagi gue nih. Wih. Ini 3 opas, oh, pas gue beli, bisa beli ini skin Sering Mepis. Oke. Apa bedanya? Oh, ini agak putih. Di atasnya putih. Ini hitam. Cuman kain di mukanya doang, dari kepalanya doang ya. Oh, maga. Tapi gue lebih tertarik sama Aixa sih tadi. Cuman gue belum bisa beli yang Aixa ya.
Oh iya, untuk build, oh ya untuk buff, buff makanannya gue pakai tadi itu adalah yang ini, ningkatin critical rate 22% ya selama 30 menit. Bagusnya kalau di Wuthering Waves ini, kalau misalnya kita mati, buffnya itu masih tetap aktif ya. GNC seperti ini. Cuma dapat buff dari critical rate-nya saja. Ini signature. Ya, kalian lihat aja di situ. Untuk Echo. Heal. Konstelasi. Lalu untuk critical karo juga C1. Weapon-nya. Echo-nya. Seperti itu skillnya. Oke, untuk Fiorina masih tetap sama ya, nothing change, nggak ada perubahan. Dan ini variationnya sangat bagus sekali, weaponnya untuk si Fiorina untuk lebih cepat lagi untuk aktifkan concerto energinya. Jadi ini juga masih belum ada plusnya. Oh ini doang nih, yang 5 nih, plus 5 itu doang ya. Yang lainnya 0-0 semua skillnya. Dan oke.